Saya punya ide begini ya, karena gini, kalau kita chat itu kita tenteng terus apa-apa kan, aduh susah ya. Jadi kalau kita pakai ini kan, ini habis ya udah kan gitu. Oke, halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Angwin ya, dimanapun kamu-kamu berada. Hampa terasa hidupku tanpa dirimu, aduh bisa aja ya. Oke, jadi hari ini saya mau menguji hipotesis lagi ya. Banyak yang saya pikirkan ya di kepala nih, banyak hipotesis. Kalau ini gimana, kalau ini gimana ya. Jadi kita lihat di belakang ini, dinding yang sebelah sini bagian sini ya, nah, bagian sini udah ada putih ya. Karena dulu ini gak ada seng di atas kan gitu. Udah lama sih memang sengnya pun. Jadi sampai sini putih ada. Jadi sini dulu ini gak ada nih, kan batasnya sampai sini aja, itu dari rumah tetangga ya kan sekarang. Dan memang udah lama juga sih ini ditinggiin ya, jadi ini belum dicat. Jadi seperti yang teman-teman lihat, badan saya kan udah kayak kungfu panda ya. Ya jadi ada rencana mau di gerak-gerakin sedikit lah ya. Jadi ini nanti jadi kita mau ngecat ya kan. Jadi nanti ini jadi latar pas kita nge-gym pribadi aja di sini, jadi kayak ruang fitness pribadi gitu ya kan. Jadi untuk ngechat ini ada chatnya, udah ada kan untuk saya chat kamar kemarin, tapi kayaknya belum habis nih. Tapi chat air kayaknya udah ngendap, nanti kita buka, kita aduk lagi. Kalau kita ngechat kan susah ya, saya punya pikiran gini, pakai ini nanti kita zoom ya, ini ya semprotan. Jadi di pikiran saya gini, kalau kita ngechat gini susah ya kan, kita pakai ini. Mudah-mudahan ya, ini hipotesis nih, andai aja kan gitu. Jadi chat nanti masukin sini, kita spray baru nanti tinggal kita puasin. Oke, gimana, langsung aja kita tes ya, mudah-mudahan berhasil. Tapi sebelumnya kayaknya ininya kita sapu-sapuin dulu lah ya. Jadi sekarang ini ceknya kita, kita taruh sini dulu, ceknya kita buka. Sepertinya sih ngendap nih, biar jangan tumpah ya, ngendap ya. Nah, ini ngendap, entah kelihatan nggak kawan-kawan nih. Nah ini dia ngendap kan, coba kita aduk lagi dulu ya, suntik-suntik bekas saja ya, kita aduk. Tadinya air kan, sekarang nih, nah ini endapannya nih kan, ini endapannya lama nih, kita skip aja ya. Oke, jadi udah kawan-kawan, nah ini tangan kita udah putih ya, makanya kita pakai baju rumahan aja. Jadi kalau kotor gampang dicuci, kalau kurang enggak ya. Baju rumahan ya kan, mau bolong-bolong kayak biar aja. Jadi ini artinya kita udah ratakan catnya, kita bejuk-bejuk ya, karena endapannya di bawah susah kali, jadi udah kita bejek. Ya ini udah agak rata nih, kita aduk-aduk lagi. Repot ya kalau mau tunjuk gini-gini ya, maunya GoPro diginiin lagi, tapi kok GoPro diginiin kesini sana shoot, ada GoPro jelek kali di kepala. Tapi udah lah gitu ya, yang penting kita ngerti lah ya proses-prosesnya, dan ya bagusinnya gimana kita ngerti, cuman ya jelek gitu ya. Udah, yang penting sekarang kita coba ini ya. Jadi kan tadi eksperimen yang mau kita buat kan gini ya, masukin ke sini, semprot lalu ngecek gitu. Jadi kita mulai dengan gini, ininya kita taruh sini aja,
ini gitu, enggak. Nah, ini pakai mangkok stainless, jadi gampang nanti cucinya. Kita tuang sini aja. Oke. Jadi ini hipotesis ya kawan-kawan ya. Pertanyaan, apakah berhasil? Kita coba tes. Ya, kita semprot dulu. Set. Oh. Tapi mungkin lama ya kalau pakai yang ini ya. Kita coba kendorin ya biar agak banyak. Oke. Jadi satu lagi, satu tangan dulu. Iseng-iseng nih. Katanya kalau orang chat bilang ya harus satu arah ya. Kalau ini gini, ah udah lah, turun dulu lah. Lebih gampang. Wow, banyak kali ternyata yang tumpah ke bawah. Sayang juga. Oke, coba kita post, kita lihat jalan nggak nih, jangan nanti udah jalan nggak post. Oke, cek ya, jalan kok. Kendurin lagi coba. Ketatin. Kalau kita ketat kan dia lebih nyebar gitu ya. Kenapa saya punya ide begini ya? Karena gini, kalau kita cat itu kita tenteng terus apa-apa kan, aduh susah ya. Jadi kalau kita pakai ini kan, ini habis ya udah kan gitu. Begitu efektif ya, tidak begitu efektif pakai ini ya. Sudahlah, oke, berarti sepertinya gagal ya. Mungkin semprotannya juga mesti yang bagus, yang main pompa kan. Ini kita coba lagi tuh. Penasaran saya, penasaran. Kalau bisa kan lebih gampang nih. Dikali cet. Nah, jadi gini tuh. Nyumpet nih. Oke. Nanti kita stop dulu ya. Saya mau go beli yang ada pompaannya dulu. Kita coba lagi ya. Berarti untuk yang kayak gini gagal. Oke, nanti kita lanjut lagi. Videonya kita jadi nanti videonya kita jadikan part 2 aja. Kita biarin dulu, oke? Nah, thank you.